Seni berperang adalah mengetahui kapan harus berperang dan kapan tidak berperang. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa berperang. Kemenangan terbesar adalah yang tidak membutuhkan pertempuran. Jenderal terbesar bukanlah orang yang memenangkan pertempuran, melainkan orang yang menghindarinya. Memenangkan 100 kemenangan dalam 100 pertempuran, bukanlah puncak keterampilan. Menundukkan musuh tanpa berperang adalah puncak keterampilan. Ahli strategi yang terampil mengalahkan musuh tanpa melakukan pertempuran. Keunggulan tertinggi bukanlah memenangkan 100 kemenangan dalam 100 pertempuran. Keunggulan tertinggi adalah menaklukkan pasukan musuh Anda bahkan tanpa harus melawan mereka. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Jika kamu mengenal musuh dan mengenal dirimu sendiri, kamu tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Jika Anda tidak mengenal musuh maupun dirimu sendiri, Anda akan menyerah dalam setiap pertempuran. Mengenal musuh memungkinkan Anda untuk menyerang, mengenal diri sendiri memungkinkan Anda untuk bertahan. Jika Anda mengabaikan musuh dan diri Anda sendiri, Anda pasti berada dalam bahaya. Untuk mengetahui musuh Anda, Anda harus menjadi musuh Anda. Prajurit yang menang, menang terlebih dahulu dan kemudian berperang, sementara prajurit yang kalah, berperang terlebih dahulu dan kemudian berusaha untuk menang. Jika Anda menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Berkeringatlah lebih banyak selama damai, berdarahlah lebih sedikit selama perang. Rencanakan apa yang sulit saat itu mudah, lakukan apa yang hebat saat itu kecil. Semua perang dimenangkan atau kalah, sebelum perang itu terjadi. Untuk mengamankan diri kita dari kekalahan terletak di tangan kita sendiri, tetapi kesempatan untuk mengalahkan musuh, disediakan oleh musuh itu sendiri. Kemenangan datang dari menemukan peluang dalam masalah. Di tengah kekacauan, ada juga peluang. Strategi tanpa taktik adalah rute paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Jenderal yang memenangkan pertempuran membuat banyak perhitungan di pelipisnya sebelum pertempuran terjadi. Jenderal yang kalah hanya membuat sedikit perhitungan sebelumnya. Dalam perang, caranya adalah menghindari yang kuat dan menyerang yang lemah. Biarlah rencanamu gelap dan tak tertembus seperti malam, dan saat kamu bergerak, jatuhlah seperti halilintar. Rahasianya terletak pada membingungkan musuh, sehingga dia tidak bisa memahami maksud kita yang sebenarnya. Salah satu tanda prajurit hebat adalah, dia bertarung dengan caranya sendiri, atau tidak bertarung sama sekali. Tidak ada contoh negara yang mendapat manfaat dari perang yang berkepanjangan. Seorang pemimpin memimpin dengan memberi contoh, bukan dengan paksaan. Perlakukan anak buahmu seperti anakmu sendiri. Dan mereka akan mengikutimu ke lembah terdalam.